Halo, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Setelah beberapa minggu kemarin kita cek performa dari beberapa produk Mikrotik yang sudah support 802.11ax atau Wi-Fi 6. Ada hub AX LED, kemudian hub AX2, kemudian ada lagi CAP AX. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba atau memberikan cara langkah-langkah konfigurasi Wi-Fi atau Wave 2 yang ada di perangkat tersebut. Cara settingnya sebenarnya sama, sehingga nanti saya akan ambil contoh salah satu saja, yaitu menggunakan hub AX2. Gimana langkah-langkahnya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Langkah yang pertama harus teman-teman lakukan adalah silahkan dicek terlebih dahulu package Wi-Fi Wave 2 sudah terinstall di router apa belum. Kita cek melalui Winbox, ya, kita masuk dulu. Kita cek pada sistem package. Nah, teman-teman di sini bisa lihat extra package yang Wi-Fi Wave 2 belum terinstall, sehingga apa? Ketika teman-teman cek di interface, nanti WLAN-nya tidak akan terdeteksi. Maka langkah pertama, teman-teman harus download dulu extra package yang ada di mikrotik.com. Kebetulan router ini sudah saya setting basic config, sehingga seharusnya laptop saya ini sudah bisa ping ke youtube.com misalkan. Oke, sudah bisa. Saya coba masuk ke mikrotik.com. Oke, silakan teman-teman cari tab software, ya. Nah, sebelum teman-teman download, silakan kembali lagi ke Winbox. Silakan cek router OS yang digunakan sekarang itu menggunakan versi berapa. Ternyata di sini saya menggunakan versi 7.12.1, kemudian arsitekturnya adalah ARM64. Maka teman-teman harus download extra packet dengan versi OS yang sama. Oke, akan saya download extra package-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah ke-download. Nah, cara installnya bisa melalui drag and drop. Ini saya coba buka dulu, kemudian ini masih bentuknya all package. Ini sudah saya ekstrak, kemudian tinggal drag and drop pada menu file. Oke, drag and drop. Kalau sudah, silakan di reboot routernya. Oke, jadi untuk konfigurasi 802.11ax, teman-teman harus atau wajib menggunakan extra package yang namanya Wi-Fi Wave 2. Kalau nggak ada konfigurasi atau nggak ada tambahan extra package tersebut, maka interface-nya akan hilang. Namun, di batch-batch terbaru, produk-produk terbaru, Mikrotik terbaru ini, teman-teman tidak perlu lagi menambahkan extra package, ya. Ini kebetulan batch lama, jadi teman-teman harus download terlebih dahulu extra package-nya. Oke, saya sudah bisa masuk kembali. Kemudian saya akan cek pada interface. Nah, di sini sudah terlihat ada dua interface Wi-Fi. Ada Wi-Fi 1 dan Wi-Fi 2. Nah, ini adalah sedikit perbedaan ketika teman-teman menggunakan versi sebelumnya atau versi 6.
yang dulunya namanya adalah WLAN 1 dan WLAN 2 sekarang berubah menjadi WiFi 1 dan WiFi 2. Nah, kemudian langkah-langkah cara konfigurasinya sebenarnya hampir sama, tapi di sini ada dua cara konfigurasi. Yang pertama, teman-teman bisa konfigurasi manual. Yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan template. Jadi nanti template-nya dibuat terlebih dahulu, kemudian diinjekkan ke WiFi 1 atau WiFi 2. Kita akan coba yang versi manual terlebih dahulu. Kita akan coba yang WiFi 1. Nih, kemudian pertama adalah tentukan dulu modenya, karena kita sebagai pemancar, ya, point to multipoint, maka modenya adalah menggunakan AP. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini di versi 7.12.1 itu baru disupport modenya adalah AP, kemudian station, dan station bridge. Kalau di versi-versi sebelumnya, ada yang alignment, ada yang station pseudo bridge, dan lain-lain. Tuh, ini ada perbedaan di modenya. Sudah, modenya adalah AP, kemudian kita geser ke tab configuration. Silakan ketik SSID-nya apa. Contohnya di sini saya ketik, saya isi WiFi 1 strip 5 GHz mungkin. Kemudian kita masuk ke tab country, silakan pilih country-nya adalah Indonesia. Oke, langkah selanjutnya adalah kita geser lagi ke kanan di tab channel. Di sini band-nya kita tentukan. Nah, kita nggak tahu juga nih, WiFi 1 ini menggunakan 2,4 atau 5 giga. Caranya silakan teman-teman, ya, di sini di interface, kemudian ada di WLAN, sorry, di wireless. Kemudian silakan teman-teman cari tab yang namanya radio, ya. Di situ teman-teman bisa mendapati WiFi 1 ternyata band-nya menggunakan 5 GHz. Kemudian WiFi 2 menggunakan 2,4. Jadi di sini untuk WiFi 1 menggunakan band-nya adalah 5 GB. Saya akan coba pilih yang 5 GHz AC AX. Kemudian channel width-nya silakan diisi. Ya, seperti ini contohnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah frekuensi. Ya, frekuensi di sini ternyata kita tidak ada tabelnya ya. Kalau di versi 6 dulu ada tabel gitu kan. Di sini kita harus isikan secara manual. Contohnya di sini saya tulis 5805. Nih, ini frekuensi yang sudah disupport di Indonesia dan legal digunakan. Itu 5805. Kemudian yang terakhir adalah ke tab security. Ya. Di security ini teman-teman bisa cek atau bisa pilih. Ada WPA 1, WPA 2, kemudian yang terbaru ada WPA 3 dan OW. Nah, WPA 3 ini dia sudah menggunakan 128 bit sehingga lebih secure ya dari sisi security-nya. Kemudian yang OW itu sebenarnya seperti autentikasi terbuka. Jadi nanti semua perangkat sebenarnya bisa connect ke SSID kita, namun hanya perangkat-perangkat yang sudah support OW. Nah, nanti model security-nya adalah si OW ini, dia akan melakukan enkripsi per client. Jadi trafiknya itu akan dienkripsi oleh OW-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini saya akan coba gunakan yang WPA 2 dan WPA 3, karena kebetulan laptop saya ini belum support OW. Kemudian langkah selanjutnya adalah silakan ketik passwordnya. Contohnya misalkan passwordnya adalah Citra Web. Ya, kita bisa lihat Citra Web. Kemudian klik OK. Jangan lupa statusnya masih disable, tinggal kita enable terlebih dahulu. Ini adalah langkah yang pertama atau manual config. Langkah yang kedua kita akan coba yang menggunakan template ya. Kita akan coba bikin template terlebih dahulu. Langkahnya silakan teman-teman masuk ke tab konfigurasi ya. Klik tanda plus saja.
Contohnya di sini saya kasih nama konfigurasi 1 misalkan. Tuh, kemudian modenya adalah AP ya, sama SSID-nya saya kasih nama WiFi 2/2 GHz misalkan. Kemudian country-nya juga diisi Indonesia. Oke. Channel-nya juga diisi ini 2,4, berarti saya menggunakan 2 GHz AX. Channel width-nya saya akan gunakan yang 20-40 MHz. Frekuensinya juga kita harus isikan secara manual. Contohnya di sini saya menggunakan 2437 atau channel 5. Ada channel 1 sampai 11, tapi biasanya kita gunakan channel 1, 5, dan 11. Saya gunakan yang channel 5. Kemudian, oke. Okay. Sudah ada dua konfigurasi ya di sini. Ada CFG2 sama konfigurasi 1 yang saya bikin tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bikin konfigurasi juga untuk security ya. Tinggal klik tanda plus saja. Di sini contohnya saya gunakan security 2. Kemudian authentication-nya menggunakan WPA 2 dan WPA 3 sama. Password-nya juga saya isikan sama juga menggunakan Citra Web. Oke. Nah, langkah terakhir silakan dimasukkan ke konfigurasi WiFi 2. Caranya cukup mudah, teman-teman. Tinggal diklik saja. Nih. Kemudian dikonfigurasi, silakan pilih template yang sudah kita bikin tadi, konfigurasi 1 contohnya. Kemudian security-nya juga menggunakan konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Saya tadi menggunakan security 2. Kalau sudah oke, okay. Kemudian jangan lupa di enable. Cukup simpel ya untuk pengaturannya. Kemudian kita akan coba cek sudah terdeteksi apa belum. Ini sudah ada WiFi 1 5 GHz dan WiFi 2 2 GHz. Nah, kemudian langkah yang terakhir, jangan lupa teman-teman juga harus IC-kan IP ya. Karena tanpa IP nanti perangkat-perangkat klien kita nggak bisa atau nggak dapat connect ke internet. Kebetulan di sini saya sudah bikin bridge ya. Kemudian di sini WiFi 1 dan WiFi 2 ini juga sudah saya masukkan ke bridge. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal cek saja, coba connect ke salah satu SSID tersebut. Saya akan coba lepas terlebih dahulu untuk kabelannya. Oke, sudah. Kemudian saya coba connect ke salah satu SSID. Yang 5 giga contohnya. Ini kemudian tadi adalah passwordnya Citra Web. Oke, sudah masuk. Saya coba ping ke youtube.com. Oke, sudah bisa, berarti saya juga sudah bisa connect ke internet. Nih. Oke. Ini sudah bisa connect ke internet ya menggunakan SSID yang WiFi 1 5 GHz. Nah, kemudian kalau teman-teman pingin edit atau pingin reset konfigurasi wireless, kita bisa cek di sini. Ternyata kalau menggunakan WiFi Wave 2 itu tidak ada reset WLAN-nya. Biasanya di versi 6 di sebelah kanan ini ada reset konfigurasi ya, tapi di sini tidak ada. Nah, cara resetnya teman-teman bisa lakukan menggunakan new terminal karena memang belum ada GUI-nya.
Cara resetnya adalah silakan teman-teman masuk ke menu interface, kemudian Wi-Fi Wave 2 seperti ini, kemudian reset, kemudian kita akan coba reset yang Wi-Fi 2 misalkan. Maka di sini akan terlihat Wi-Fi 2-nya sekarang sudah tidak aktif. Kembali ke pengaturan awal. Itu tadi adalah langkah-langkah gimana caranya kita setting Wi-Fi Wave 2 yang ada di Mikrotik atau perangkat-perangkat Mikrotik yang sudah support 802.11ax. Sebagai catatan, teman-teman ketika ingin menggunakan atau ingin konfigurasi Wi-Fi Wave 2, yang pertama adalah Wi-Fi Wave 2 itu support untuk konfigurasi 802.11ac dan 802.11ax. Kemudian Wi-Fi Wave 2 ini hanya ada di router OS versi 7 ya. Jadi teman-teman ketika menggunakan versi di bawahnya atau versi 6 itu nggak akan ada yang support Wi-Fi Wave 2. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan, yaitu yang pertama setting Wi-Fi Wave 2 secara manual, kemudian yang kedua adalah menggunakan template yang sudah disediakan. Apabila teman-teman menggunakan dua-duanya, maka yang akan dibaca atau yang akan dieksekusi oleh router yaitu yang konfigurasi manual. Kemudian jangan lupa di tab channel, nanti ketika teman-teman pilih frekuensi itu belum ada tampilan channel 1 sampai 11 contohnya yang di 2,4, jadi teman-teman harus dilakukan secara manual. Itu tadi adalah step by step atau langkah-langkah cara konfigurasi Wi-Fi Wave 2 pada perangkat Mikrotik. Tentunya itu hanya support pada perangkat yang sudah ada interface WLAN, yaitu WLAN AC ataupun Wi-Fi AX atau Wi-Fi SIG. Nah, kalau teman-teman belum punya perangkatnya, silakan bisa order di citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian jangan lupa like and share agar video ini lebih bermanfaat. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Sekarang kita akan ada nih. Bisa nggak lali ya tuh? Ya, kemudian buat teman-teman yang ingin tekan ini paling disko ngarep ya loh, tombol lonceng agar video pasrah masuklah.